Kami turut berduka cita, Bu Risma. Terima kasih, Pak. Maafkan atas kesalahan suami saya. Suami saya semasa hidupnya. Sudahlah, Bu Risma. Setiap manusia tidak luput dari khilaf. Yang sudah terjadi, sebaiknya kita lupakan. Apalagi beliau sudah almarhum. Tak ada sedikit pun penyesalan di setiap warga kami terhadap beliau. Bu, boleh kami buka jenazahnya? Silakan, Pak. Disuruh berhenti sekolah, Bu. Apa? Disuruh berhenti? Sama siapa, sayang? Baru sekolah, Bu. Katanya Didi belum beres sama mama pulang. Astagfirullahaladzim. Tolonglah, Bu. Didi tidak membayar uang sekolah. Karena keadaan kondisi keluarga kami yang tidak memungkinkan. Sejak kantornya bermasalah, suami saya hampir sudah 4 bulan ini tidak menerima gaji, Bu. Kalaupun ada, itu pun sedikit sekali. Penghasilan saya sebagai tukang jahit hanya cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari. Itu pun tak tentu. Saya mohon, tolong mengerti keadaan keluarga kami, Bu. Didi jangan diberhentikan dari sekolah. Tolong, Bu. Ibu, bukannya kami tidak mau menolong Didi, tetapi Didi sudah 6 bulan tidak membayar SPP. Belum lagi dia membayar uang kegiatan sekolah selama setahun. Juga uang buku. Dan sebentar lagi akan ada uang ujian. Kami dari pihak sekolah bisa saja membantu Didi. Tetapi masih banyak murid-murid di sekolah ini yang bernasib sama seperti Didi, Bu. Tidak mustahil kan kalau semua orang tua murid itu datang kepada saya dan juga meminta tolong kepada saya untuk membebaskan mereka dari biaya-biaya sekolah. Lalu, dari mana kami untuk membiayai gaji para guru?
Fahrul. Saya harus menjual cincin perkawinan kita demi untuk masa depan anak-anak. Besok gue sita rumah lo, ngerti gak lo? Jangan mas, tolong. Bilang lagi lo. Saya udah peringatkan sama mas, jangan berteman dengan Firman. Dia itu seorang rentenir dan pemeras yang rela menyiksa seseorang jika seseorang itu berhutang, mas. Arah, ambil dulu saya. Mas, tadi saya ke sekolah Didi. Didi akan diberhentikan dari sekolah. Apa? Diberhentikan dari sekolah? Ngajar tuh guru. Dia belum bayar uang sekolah 6 bulan dan uang persiapan selama setahun, mas. Lalu tadi saya ke toko emas dan menjual cincin kawin kita untuk bayar sekolah Didi, mas. Mana uangnya? Mana? Goblok kamu! Mas. Kenapa kamu gak bilang dari tadi, ya? Saya harus bayar utang ini pada Firman! Mas, jangan, mas, jangan! Jangan macam-macam kamu, ya. Jangan macam-macam! Mas! Alah! Mas! Mas! Manda, tolong carikan. Sekarang kamu saya pecat! Apa? Bapak jangan sembarangan, ya! Saya ini sudah lama mengabdi di perusahaan ini! Saya rasa Bapak harus lebih menghargai saya! Satpam! Bang! 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 Oke, yo yo dipilih. Ingat ya yang joker yang keluar ya, jangan sampai salah ya. Joker. Perhatikan ya. Oke, iya. Ayo, 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 ayo yang joker jangan sampai salah pilih. Kanan. Oke. Asik. Bulu. Siap. Kamu pasang mata. Bulu aja deh. Ini aja deh.
Ya, bukain ya. Mantap. Ya, buka, buka, buka. Aduh. Aman nih. Ini. Gak perlu. Ah, hancur, Bu. Menang lagi. Duit tambah banyak. Kasih. Bu, Sinta lapar, Bu. Sinta lapar. Sabar ya, Nak ya. Sebentar lagi pasti Bapak pulang. Bu, perut Didi juga lapar, Bu. Didi dari pagi belum makan. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Bapak pasti pulang. Sekarang kita berdoa sama-sama yuk. Semoga Bapak pulang bawa makanan yang banyak dan enak-enak, ya. Ya Allah, di manakah suamiku saat ini berada? Lindungilah suamiku. Oke, buka kartunya. Saya menang. Malam ini aku menang. Ini adalah angka yang bagus. Kalian kalah ya. Tidak. Anda belum tentu menang. Lihat kartu saya. Saya menang lagi, Bu. Saya menang lagi. Bandar yang menang. Tidak bisa. Kalian ibu saya. Kurang ajar kalian. Mana kembalikan uang saya? Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia marah-marah? Alah, saya tahu. Kalian semua ini bersekongkol dengan orang satu ini. Mabok kali lo. Hei, Bu. Anda jangan macam-macam ya. Kalau kalah ya tetap kalah. Nggak usah ngomong yang macam-macam. Ah, tidak bisa. Kembalikan uang. Kurang ajar. Dari mana aja? Anak-anak sudah kelaparan, Mas, dari tadi. Dia siapa, Mas? Mas! 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 Mau apa, Mas? Mana surat-surat rumah? Nggak ada, Mas. Jangan! Ah, diam, Labu! Ah. Mas, jangan! Jangan dibawa, Mas. Mas, jangan, Mas. Mau dibawa kemana, Mas? Ini harta kita, Mas. Jangan. Sakan kamu. Dasar perempuan. Sudah. Mas. Ayo, Bu. Sekarang aku tantangin. Ayo kita main lagi. Lagi kan? Hah? Sekarang saya menang lagi.
Terima kasih kepada para tamu yang terhormat. Pada malam hari ini, Anda bisa menikmati berbagai fasilitas permainan yang ada di tempat kami. Bagi yang ingin enjoy, Anda bisa menikmati live musik. Dan juga yang ingin berkaraoke, silakan. Ada di sebelah sana. Dan para staf kami akan menservis Anda dengan sangat baik. Pokoknya pada malam hari ini, kita semuanya harus bersenang-senang, oke? Selamat malam, Pak. Saya Karim, manajer operasional di sini. Kebetulan malam ini kami mengadakan acara khusus untuk kalangan terbatas yang kami sebut tamu-tamu VIP. Tempat permainannya ada di atas, Pak. Mudah-mudahan Bapak tertarik dengan acara kami. Oh, VIP? Iya, Pak. Oke. Silakan, Pak. Saudara-saudara, silakan dilanjutkan. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Boleh tempat saya ikut bergabung? Oh, silakan, Pak. Kenalkan, ini Pak Joni, politikus Firman kita. Joni. Dan Pak Rudi, pengusaha. Firman. Saya, Pak. Terima kasih. Ini Pak Firman, salah satu rekan bisnis saya. Bagus. Pak Firman, saya ambilkan minum dulu ya. Oke. Oke, sekarang kita buka kartu kita. Gue menang. Gak sia-sia gue kesini. Betul-betul hari keberuntungan Anda, Pak Firman. Iya. Silakan diambil, Pak. Tambahin dong. Oke, permainan berikut kita naikkan angkanya. Gimana, Pak? Silakan, Pak. Kita mulai lagi, Pak. Habis sudah, saya. Jadi tidak ikut lagi? Terus dong. Tanggung. Rasa cukup. Terima kasih. Saya bagus lagi, Pak. Saya menang lagi, Pak. Ayo, lanjut lagi. Saya belum ada modal, Pak. Cobalah, pasti ada punya. Ada apa nih, Pak? Dia kalah dan kehabisan modal, Pak. Gak usah takut, Pak Firman. Saya masih ada persediaan buat Anda. Ini ambil. Pasang berapa, Pak? Semua deh. Ayo. Semoga kali ini Anda beruntung, Pak Firman. Ini kartu saya, Pak.
Sial! Ada apa, Pak Firman? Pak Firman kehabisan modal lagi, Pak. Firman, nggak usah takut. Saya masih ada cek buat Anda. Di sini Anda tulis berapapun juga yang Anda mau. Tinggal saya tanda tangani. Enggak. Tidak, tidak. Apa tidak mungkin? Tidak akan. Gimana saya bisa bayar? Anda tidak perlu mikirin pembayaran. Yang penting Anda main dulu, baru bayar belakangan. Penipu kamu! Saya nggak mungkin bisa bayar. Saya udah nggak kehabisan modal. Penipu kamu! Kalian berdua pasti sekongkol. Sabar, Pak Firman. Saya tidak akan tanda tangan. Titik! Masih ingat dengan saya, Saudara Firman yang terhormat? Saya ingat, Bapak Fahrul. Maaf. Maaf, Pak Fahrul. Saya hilaf waktu itu. Eh, berapa banyak dia menghabiskan uang kita di meja judi? Hah? Hampir 100 juta, Pak. Kapan dia harus bayar utang kita? Kami tidak ada perjanjian sih, Pak. Oke, kalau begitu, kau harus bayar hutangmu sekitar 400 juta. 400 juta? Penipu kamu! Dasar kecoa busuk! Hei! Kurang ajar kamu! Tahu! Rasakan. Kau harus makan ini kecoa ya. Makan! Jangan, Pak! Makan, Pak! Apa itu? Sekarang, sita rumah dan mobilnya. Dan semua hartanya sita. Usir anak dan istrinya. Tahu dia nolak. Habisi dia! Baik, Bos! Saya benar-benar nggak habis pikir bagaimana jenazah Pak Fahrul bisa mengeluarkan bau yang begitu busuk ya? Ya, bisa jadi. Itu akibat dosa-dosa yang ia lakukan sewaktu ia hidup dulu. Nggak boleh ngejelek-jelekin yang udah jadi mayat. Ibu, sini deh. Ada apa? Saya ngeliat mayatnya Pak Fahrul itu berbau busuk. Udah mengeluarkan nanah. Tuh, lihat tuh. Makanya pada introspeksi. Mungkin itu teguran dari Allah. Oh, iya. Karena selama ini dia kan mendapatkan kekayaan dengan tidak halal. Dengan cara menjadi bandar judi. Udah gitu, katanya Pak Fahru itu kejam loh sama orang yang tidak membayar hutang pada dia. Sadis ya? Ih, lah iya tuh, kasihan bininya kan. Udah lakinya kejam banget sama dia. Eh, ditinggal pula dia. Masya Allah, bener-bener ya. Ih, terlalu banyak. Iya. Apa ini? Kecoa! Astagfirullah! Kecoa! Ah! Ada apa, Pak? Ada. Mayat Pak Fahrul. Ada kecoa. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Banyak banget kecoanya itu. Ih, benar-benar itu. Bau. Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa suamiku. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan suamiku semasa hidupnya, ya Allah. Suamiku memang bukan orang baik.
Dia melakukan semua itu untuk kebahagiaan keluarganya. Kebahagiaan kami. Biarkan dia menjalani masa akhirnya dengan tenang, ya Allah. Jangan berikan azab lagi padanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke, bos. Pak, tolong, Pak. Jangan sitor rumah saya, Pak. Istri dan anak-anak saya mau tinggal di mana? Emang gua pikirin? Nggak ada orang main judi itu gratis terus. Eh, Bang Sat. Utang lu itu udah terlalu banyak. Dan bos gua udah terlalu baik sama lu. Eh, lu tuh nggak ada niat untuk bayar. Sekarang gua minta, lu ambil barang-barang ini. Lu tinggal di tempat gue. Sebelum teman-teman gua hancurin lo. Pergi sekarang juga. Pak, tolong, Pak. Pak. Ampun, Bang. Kapan kamu bayar utang-utang gua? Iya, Bang, secepatnya, Bang. Ya. Ampun, Bang. Musik-musik, ayo lanjut lagi. Saudara-saudara, tidak ada apa-apa. Tenang, tenang. Silakan lanjutkan permainan Anda, oke? Tenang, tenang, gak apa-apa. Ya. Terus, terus, ayo. Ini ganjaran buat orang yang mau coba-coba melarikan diri. Mana surat perjanjiannya? Sekarang tanda tangan di surat perjanjian ini. Dalam dua minggu ini, kamu tidak melunasi utang-utangku. Aku akan sita rumah dan mobilmu. Han! Iya. Bawa orang ini keluar. Jika dia ngeyel, habisi dia. Ayo, bos. Bos. Ayo. Oke. Anak Mas, bagaimana kamu bisa memberikan contoh yang baik pada mereka kalau kelakuanmu saja seperti ini? Apa kamu datang ke sini hanya untuk menceramai saya? Menceramai Farol dengan omong kosongmu itu, ha? Mas! Apa kamu? Apa? Eh, dengar ya. Aku melakukan ini demi pembahagiaan kamu, anak-anakmu. Sudah berulang kali aku mengajak kamu tinggal di sini, tapi kamu tidak pernah mau peduli. Eh, malah kamu sibuk dengan dunia akhiratmu itu yang omong kosong. Memangnya uang itu turun dari langit cuma dengan menandakan tangan saja? Bodoh perempuan, bodoh kamu. Aku tak sudi dengan semua yang kamu miliki, Mas. Lebih baik aku hidup miskin daripada harus hidup dengan uang panas. Kenapa kamu tidak mengerti, Mas? Aku ini istrimu.
ingin mengajakmu kembali ke jalan yang benar. Diam! Apa kita mau terus-terusan dihina orang, dicaci maki karena kita tidak bisa bayar utang, karena kita tidak bisa bersekolah? Mengerti kamu? Ternyata kamu menghidupi keluarga dengan pekerjaan haram, Mas. Pekerjaan yang dilaknat Allah dengan membuka rumah judi. Dan saya pikir kamu bisa menjadi imam dan melindungi anak-anak dan keluarga. Aku muak, Mas. Aku muak. Kalau kamu muak dengan aku, silakan kamu pergi dari rumah ini dan jangan kembali lagi, ya. Buat apa kamu datang ke sini kalau untuk cari perkara dengan aku? Seperempuan di dalam rasa bersyukur kamu. Keluar! Keluar! Keluar kamu! Harus bagaimana menghadapi suami saya. Dia benar-benar sudah kelewatan batas. Dia benar-benar sudah silap dengan harta duniawi. Sampai melakukan hal apapun, biarpun tidak halal, Ustaz. Judi adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya, itu tidak bisa diterima. Karena judi akan membuat kita hilaf dan gelap mata. Bukan hanya diri kita yang dirugikan, tapi juga keluarga kita. Semua akan dirugikan gara-gara judi. Tolong sadarkan suami saya, Ustaz. Saya tidak mau suami saya hidup dalam kesesatan. Tolong temui dia, Ustaz. Nasihati dia. Bukakan mata hatinya. Saya mau Mas Fahrul kembali seperti dulu lagi. Tidak seperti sekarang yang bergelimpangan dengan maksiat, Ustaz. Ibu, memohonlah kepada Allah. Berdoalah kepadanya. Karena cuma Allah yang bisa membukakan pintu hatinya. Cuma Allah yang bisa mengetuk hati nuraninya. Saya cuma manusia biasa. Saya cuma menyampaikan kebenaran bagi orang-orang yang membutuhkan kebenaran. Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada suami ibu. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Tunggu sebentar. Iya, iya, saya akan segera ke sana, ya. Oke? Telepon terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Mau apa kamu kemari, ya? Saya Dafa. Saya datang atas permintaan istri Anda, Risma. Risma? Mau apa kamu kemari, ya? Mau menasihati saya? Mau ngajak saya ke jalan yang benar? Iya! Saya tidak ingin minta apa-apa dari Anda, Pak. Dan tidak ada yang bisa merubah seseorang kecuali dirinya sendiri. Istri Anda menginginkan Anda bertaubat. Tobat? Tobat apa yang dia inginkan? Apa aku harus berhenti dari pekerjaanku?
sehingga aku jadi miskin lagi. Dicaci maki dan dihina orang. Diperlakukan seperti sampah. Apa kehidupan itu yang dia inginkan, ha? Sebenarnya tidak ada pekerjaan yang hina di mata Allah itu. Kita semua sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang membedakan di antara kita cuma amal perbuatan kita di dunia ini. Allah, tidak ada Allah-Allahan. Tuhanku adalah uang dan harta. Uang bisa membeli rumah dan membeli apapun. Pokoknya, uang adalah segala-segalanya. Tuhanku adalah uang. Uang! Dengan uang, aku bisa membeli 10 pengganti daripada Risma. Yang lebih cantik, yang lebih seksi. Uang adalah Tuhanku. Uang! Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar. Bapak tidak takut dengan azab Allah. Azab? Mana azab? Aku tidak takut azab. Ustaz, lebih baik sekarang Ustaz pergi dan temui istriku itu. Katakan, aku tidak sudi lagi punya istri seperti dia. Tidak bersyukur, istri tidak tahu diri. Silakan Ustaz. Ustaz silakan pergi dari rumah ini. Pergi! Iya, iya. Iya, saya itu datang. Tunggu, tunggu, ya. Semua tenang. Sebaiknya kita berdoa. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi. Segitu besarkah dosa yang harus ditanggungnya? Amin. Segitu besarkah azab yang harus diterimanya? Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui. Engkaulah yang Maha berkehendak terhadap hambamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan kehilafan yang dilakukan almarhum di masa hidupnya, ya Allah. Mudahkanlah almarhum dalam menghadapmu, ya Allah. Kami di sini hanya ingin membantu menguburkan jenazah ini, ya Allah. Niat kami suci, ya Allah. Engkaulah yang bisa menerima doa kami ini.
Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar.